Selamat pagi, dokter. Bertemu lagi dengan saya, Ahmad dari PT Cahaya 3 Bintang Abadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah produk dari PT Cahaya 3 Bintang Abadi, yaitu berupa bur. Ya, bur kali ini saya akan jelaskan dia bernama Bur Plus dari Wave Dental Made in Germany. Namun untuk manufacturingnya dia dibuat di negara Hong Kong. Ya, apa itu bur? Jadi bur adalah benda kecil yang berfungsi untuk melubangi gigi untuk tindakan restorasi atau preparasi gigi yang penggunaannya bersamaan dengan handpiece. Ya, terdapat tiga jenis bur yang beredar di pasaran. Yaitu yang pertama ada bur diamond, bur carbide, dan bur stainless steel. Ya, untuk kali ini saya akan menjelaskan bur plus dari Wave Dental, yaitu yang berjenis bur carbide. Nah, apa sih bedanya carbide dengan diamond itu sendiri? Ya, yang pertama itu adalah diamond itu bersifat menggrinding atau mengkasarkan, jika carbide itu bersifat memotong. Nah, untuk bur diamond selanjutnya perbedaannya, bur diamond menggunakan handpiece high speed, tapi kalau untuk bur carbide itu punya beberapa banyak variasi. Dia bisa menggunakan handpiece high speed atau low speed dan 3 kali lebih kuat dari SS. Nah, selanjutnya perbedaannya adalah diamond materialnya keras, berguna untuk mengasarkan, berbeda dengan carbide. Carbide bisa memotong struktur gigi, biasa digunakan oleh dokter untuk tindakan OD. Nah, perbedaan selanjutnya adalah diamond lebih mudah tumpul dibanding carbide. Kenapa? Karena diamond digunakan untuk mengkasarkan, jadi dia lebih banyak terkikis. Sedangkan carbide fungsinya memotong, jadi untuk serpihannya dok tidak terlalu banyak, sehingga masa penggunaannya itu lebih panjang dibanding bur diamond. Nah, yang terakhir itu diamond bur bagus untuk tindakan porselen restorasi. Nah, sedangkan untuk carbide sangat efektif untuk trimming atau polishing. Maksudnya apa? Jadi polishing sehingga hasil polishing lebih bagus atau lebih mengkilap, dan carbide juga baik digunakan jika dokter butuh untuk memotong bahan PVM atau metal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih bagian-bagian bur itu tersebut. Jadi bagian bur itu terdiri dari head, neck, dan shank. Jadi maksudnya head itu adalah bagian dari kepala bur sebelah sini, memiliki berbagai macam bentuk. Nah, untuk neck itu gabungan antara head dan shank, terdiri dari satu piece. Ya. Nah, untuk shank itu sendiri adalah bawah, di bawahnya neck. Jadi shank itu terdapat 3 jenis dalam bur plus, yaitu HP, RA, dan FG. HP ada yang long strike untuk low speed, RA large low speed, dan FG friction grip untuk high speed. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan shank yang barusan saya sebutkan, yaitu shanknya itu FG itu digunakan untuk high speed atau singkatan dari friction grip. Dia memiliki diameter 1,6 mm dan panjangnya itu 19 mm. Nah, untuk FG jenisnya ada juga SS atau short shank. Biasa digunakan untuk tindakan posterior, area posterior. Nah, untuk FGSS short shank, dia singkatan dari short shank, untuk digunakan lebih untuk posterior.
Nah, untuk FGSL itu singkatan dari surgical line, biasa digunakan untuk tindakan OD atau root canal procedure. Nah, yang terakhir itu ada RA, singkatan dari right angle, digunakan untuk handpiece low speed. Nah, jika dokter membutuhkan bur, alangkah baiknya dokter bisa pesan sekarang melalui Ahmad, karena ada penawaran khusus untuk dokter. Jika dokter pesan saat ini, dokter akan mendapatkan harga khusus, yaitu satu blister berisi 5 piece bur, dokter bisa ambil